Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah kucing yang berbahagia. Jamaah. Alhamdulillah kucingku yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan kita sebuah nikmatnya yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri, yaitu berupa ikan yang telah kita sudah bakar. Sambalnya ada sambal lombok asli dari kebun. Tidak diragukan lagi kepedasannya. Cowboy, kau adalah kucing yang sangat sangat nakal di rumah sebenarnya. Kau kurangi rasa nakalmu ya. Jangan kau sering pukul teman-temanmu. Karena sekali kau memukul, kau akan berdosa dan kau akan disiksa di kubur nanti. Kau takut sudah, boy? Kau akan mendapatkan siksa kubur yang sangat pedih. Kau juga kemarin kudapatkan mencuri. Ya? Perbanyaklah amalan-amalan soleh. Karena dunia ini semakin tua, semakin banyak bencana. Ada gempa, banjir di mana-mana. Ya? Perbanyaklah amalan-amalan soleh sebagai bekalmu nanti untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatanmu di akhirat nanti. Ya? Kau Peter, kau adalah kucing yang sangat sering pakai kacamata. Kau jaga baik-baik Repa dari ancaman kucing-kucing hidung belang, ya? Karena di tetangga kita ada kucing hidung belang yang sangat penjahat, ada tatonya. Kau Repa, kau hargai pekerjaan suamimu. Kalau kau menghargai pekerjaan suamimu, insya Allah engkau termasuk istri yang solehah. Karena seorang istri yang pandai menjaga kehormatan dirinya, ketika suaminya pergi bekerja, insya Allah dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kau Arnold, kau adalah kucing yang paling ganteng di antara mereka ini. Dengan kegantenganmu jangan kau merusak kucing-kucing tetangga yang perempuannya. Insya Allah kucing-kucing petani ini semua sering dikasih kultum, kadang judulnya siksa kubur, siksa api neraka, dan judulnya menghormati pekerjaan suami. Sudah banyak judul kultumnya. Jadi mereka sudah mengerti dan tidak berani memakan apa yang ada di depannya, karena sudah dikasih juga kultum tentang larangan mencuri. Alhamdulillah, karena sudah panjang sekali kultumnya ini. Kucing-kucingku, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan kita pada malam ini menjadi berkah dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik aktivitas kita, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang pada malam ini kita akan nikmati insyaallah. Dan sebelum kita makan nikmat ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Semoga apa yang kita makan ini menjadi berkah dalam kehidupan kita dan aktivitas kita. Berdoa dimulai. Selesai. Ayo kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dulu. Mundur. Aku tahu tadi memang panjang sekali kurbannya, jadi tolong mundur ya. Boy dulu. Kita juga sudah kandang. Go.